Dylan Fiery Tung. Ya. Boleh. Botol kecap asin. Saya memakai lem kertas dan cat. Kayak tempat untuk simpan barang ya apel, tapi saya masih belum lem batangnya. Ini saya bikin dari stik es krim dan cat. Bingkai foto saya pakai dari cat, kardus, dan biji-biji sama foto. Nama udah ya. Saya salah satu peserta dari Ekskul Art and Craft. Hari ini saya akan jelaskan beberapa hasil karya saya. Yang pertama adalah tempat pensil. Saya membuatnya dari beberapa gulungan kertas. Lalu saya tambahkan manik-manik. Yang kedua adalah celengan rumah jamur. Ini terbuat dari botol bekas. Lalu saya cat dan ditambahkan hiasan-hiasan yang lainnya. Yang ketiga adalah gantungan kunci. Saya membuatnya menggunakan kardus dan dibungkusi oleh kertas kado. Lalu saya tambahkan beberapa hiasan lainnya. Yang keempat adalah lukisan. Nah, ini terbuat dari beberapa stik es krim, lalu saya lukiskan. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Halo, perkenalkan nama saya Celine. Saya dari Eskul Art and Craft. Hari ini saya akan memperkenalkan karya-karya saya. Yang pertama adalah sepeda vas bunga. Ini saya buat dari tempat pop mie, di CD, dan juga ini dari stick es krim, dan yang terakhir adalah tutup penghapus. Yang kedua adalah rumah jamur. Ini saya buat dari tempat bekas minum, origami, dan juga kardus. Yang lainnya adalah manik-manik dan sebagainya. Yang ketiga, saya ini buat dari kalender bekas. Terus ini dari bunga palsu sama daunnya juga palsu. Ini dari stick es krim dan juga ini pin. Dan sisanya adalah gantungannya. Yang keempat adalah bingkai foto. Bingkai foto ini saya buat dari kardus, pasir, dan juga saya warnai pakai cat akrilik. Nah, sekian dulu ya dari saya. Terima kasih, Namo Buddhaya.